Sanksi yang diberikan untuk Rusia tidak menghancurkan tekad Moskow, sementara Eropa telah kehilangan 4 pemerintah di tengah krisis ekonomi dan politik, kata Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán pada Sabtu 23 Juli 2022. Strategi Barat seperti mobil dengan ban kempes di keempat rodanya. Sanksi tidak membuat Moskow tidak stabil. Eropa dalam masalah secara ekonomi dan politik dan empat pemerintah telah menjadi korban. Inggris, Bulgaria, Italia, dan Estonia. Rakyat akan menghadapi kenaikan harga yang tajam dan bagian dunia yang lebih baik dengan sengaja tidak mendukung juga. Cina, India, Brasil, Afrika Selatan, Arab Afrika, semua orang menjauh dari konflik ini. Mereka tertarik pada urusan mereka sendiri, kata Orbán menyampaikan pidato di kota Bail Tuznan, Romania. Orbán lebih lanjut mencatat bahwa konflik Ukraina kemungkinan akan mengakhiri hegemoni Barat yang dapat menyatukan dunia melawan seseorang dan bahwa tatanan global multipolar akan mengetuk pintu. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán mengatakan pada hari Sabtu bahwa Eropa membutuhkan strategi baru yang ditujukan untuk perdamaian dalam konflik Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!